Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion atau FGD, sosialisasi hasil ijtima Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Juli 2019 di Hotel Margo Depok. Hadir pada kesempatan ini, Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin serta Menteri Kesehatan dan anggota MUI tingkat nasional. Focus Group Discussion digelar dalam rangka penguatan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tentang Istita'ah Kesehatan Haji, Safari Wukuf, dan Badal Melempar Jumroh. Dakwah kesehatan haji perlu disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia agar pemahaman kesehatan dalam ibadah haji dapat lebih diterima oleh masyarakat muslim Indonesia. Saya meyakini bahwa kegiatan yang telah kita laksanakan selama ini merupakan langkah yang baik dalam upaya mewujudkan jemaah haji Indonesia yang sehat dan kembali bersama keluarga di Indonesia dan dapat mewujudkan kesolehan sosial bagi masyarakat Indonesia. Tapi sekarang menjadi sesuatu yang menjadi pekerjaannya lebih besar. Kenapa? Karena mandatory. Lalu dulu itu voluntary, sukarela, dengan undang-undang ini menjadi wajib. Padahal ketika kita melakukan itu voluntary, itu baru 15% ya, proses sertifikat halal. Tetapi kalau itu menjadi wajib, berarti tambah 85%. Aspek kesehatan serta kemampuan jasmani dan rohani merupakan faktor yang harus diperhatikan calon jemaah haji. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan.